Penyanyi keroncong Juliet T. Angela menanggapi pernyataan suaminya, Reynaldo Martin Dio alias Sexy Goat yang sudah menuduh dirinya berselingkuh dengan Anji. Melalui video yang diunggah di akun Instagram resminya, Juliet T. Angela menegaskan bahwa dirinya dan Anji tidak punya hubungan spesial. Juliet T. menyebut kalau Sexy Goat memberikan pernyataan dan menuduhnya selingkuh karena kesal atas rumah tangga mereka yang sudah tak harmonis lagi. Pertama-tama, saya ingin bicara mengenai hubungan saya dengan Martin atau Sexy Goat. Sejak akhir 2022 hubungan kami sudah tidak harmonis, kata Juliet T. Angela, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Juliet T. membocorkan masalah yang terjadi dengan Sexy Goat. Ia merasa selama 2 tahun belakangan, ia seakan menggantikan posisi Martin sebagai kepala keluarga. Selama ini saya memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dalam hal ini kehidupan rumah tangga kami, ucapnya. Juliet T. Menfakui sudah beberapa kali menyampaikan bahwa dirinya ingin mengakhiri pernikahannya dengan Sexy Goat. Tapi, usahanya belum berhasil dan keinginannya bercerai rak terwujud. Saya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Martin untuk menyudahi hubungan kami, dengan beberapa alasan yang saya rasa tidak perlu dijelaskan, ungkapnya. Meski begitu, Juliet T. tak senang hingga akhirnya biduk rumah tangganya dengan Sexy Goat jadi konsumsi publik. Selama ini diam karena menghargai Martin adalah ayah dari anaknya. Demi menjaga privasinya, saya berharap kami bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kami dengan baik dan kekeluargaan, katanya. Juliet T. Angela memastikan bahwa tuduhan dirinya berselingkuh dengan Anji, semua kesalahpahaman dari suaminya sendiri, Sexy Goat. Untuk itu, aku meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Martin yang statusnya adalah suami saya. Kita harus bekerja sama untuk membesarkan anak kita, ujar Juliet T. Angela. Karena Martin mungkin kita gagal menjadi suami istri, tapi ingat kita gak boleh gagal menjadi ibu dan bapak yang baik buat anak kita. Gak ada gunanya saling nyerang, apalagi melibatkan pihak lain untuk dilibatkan, tambahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.